Bapak Kapolres dan seluruh rekan-rekan personil Polres Sidrap yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semuanya atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah Kabupaten Sidrap. Saya berharap rekan-rekan banyak-banyak langsung terjun ke lapangan, ya, untuk memberikan sentuhan-sentuhan sehingga kondusivitas terus terpelihara, terutama di tahun politik ini. Kita tahu tahapan pemilu yang telah memasuki masa kampanye menjadikan Polri harus netral dengan terus bersinergi dalam bertindak. Jalin komunikasi dengan rekan-rekan TNI dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas di lapangan sehingga Polri tidak dipolitisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai Menteri Daerah, pasti Jenderal ingin dan akan berupaya untuk membawa perubahan untuk daerah tercinta. Pertanyaan saya, Jenderal, hal apa yang pertama kali ingin Jenderal benahi untuk kemajuan daerah Sulawesi Selatan? Terima kasih, soal ini. Tentu sebagai Menteri Daerah, saya banyak ingin melakukan sesuatu. Niat saya dalam hati bahwa insya Allah saya akan berbuat semaksimal mungkin untuk Sulawesi Selatan. Tentu saya tidak bisa sendiri. Nah, saya bilang sama Pak Gubernur, nah, mumpung Pak Gubernur, kita itu gubernur bukan pilihan politik. Kita itu gubernur berdasarkan surat perintah. Sama dengan saya, ayo sama-sama kita benahi Sulawesi Selatan. Kebetulan juga Pangdam Putra Daerah. Nah, kami komit sebagai pimpinan di provinsi, ayo kita berbuat. Mana yang menurut kita tidak benar, ayo kita benahi. Banyak hal, nah tentu dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, saya mengajak semuanya. Saya tidak mungkin bisa membereskan semua hal sendiri, tidak ada. Tetapi saya sudah niatkan dalam hati saya bahwa saya akan berbuat baik.